lu tuh ya udah salah, egois pula. Kok jadi gue yang salah sih? Lo tuh makanya, kalau aja lo nggak sok sibuk, sok nyide, mutusin ini itu, tuh kado tuh nggak bakal hilang dan kita nggak akan semolor ini. Semua tuh salah lo, tau nggak? Lo emang nggak pernah berubah ya? Tuh aja gue udahan sama lo dari dulu. Hei, Gi, Gi. Eh, Ngger. Gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Ini udah mau masuk Jogja kok. Enggak lah, ngapain berantem zaman dulu kali. Iya, yeah, yeah. Sampai ketemu ya. Tungguin ya. Dah. Pak, maaf Pak, mau nanya, tadi lihat cewek rambut pendek bawa tas nggak? Nggak tahu itu. Oh, tahu Pak. Pak, Pak, Pak. Ya. Maaf. Kalau dekat sini ada toko yang jual kamera? Nggak ada, Jogja adanya. Oh, di Jogja? Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Mas, Mas, nih buat lebaran. Oh, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Gini ya Be, apa bedanya sih kita kasih kado itu ke orang yang emang nemuin, sama ke teman-teman kita? Sama-sama bakal hilang dari kita juga kok. Tujuan gue beli kado itu bukan buat sedekah, Gi. Kita nggak bisa datang tanpa kado itu. Ya apa kata teman-teman dong? Kalau misalnya kita datang dengan tangan kosong, begitu sukses di Jakarta, Abi jadi pelit. Lo mau dikituin? Halo Gi, di mana? Halo, Gi, Gi jawab dong Gi. Aduh jangan ngamuk kayak gini dong, Gi. Iya gue salah, gak seharusnya gue cranky soal kado dan malah nyalain lo, Gi. Gi jawab dong, jangan diem kayak gini, Gi. Sekali lagi gue minta maaf ya. Dan sebagai permintaan maaf gue udah nyalain lo, gue gantiin deh kado lo. Masih ada waktu buat kita cari bareng kok. Gi. Papa. Halo, Gi.
Nggak perlu, Be. Gi, sebenarnya niat awal gue kenapa nyari kado yang paling mahal itu buat pamer aja ke teman-teman sama ke lo juga. Buat buktiin kalau sekarang gue udah jadi fotografer yang sukses. Iya, gue sebenarnya juga sama sih, Be. Selama ini gue nggak pernah punya waktu untuk menjadi makhluk sosial. Jadi gue pakai kado itu untuk ngebuktiin kalau kerja keras gue nggak sia-sia. Tapi gue pikir lagi, kayaknya ada benernya juga sih, kado itu hilang. Iya, biar niat ketemu teman-teman di bukber itu emang benar-benar pengen ketemu, nggak kurang nggak lebih. Iya. Makasih ya. Makasih apaan? Buat obrolan ini sama bikin gue nggak khawatir lagi. Iya. Apa satu lagi? Apa? Jangan ngamuk lagi ya. Iya. Suka ngambek kan. Gigi! Padar, Pak Agung! Michelle! Long time no see! Halo, masih hidup kalian? Kirain bakal berantem di jalan. Loh, kalian balikan lagi ya? Apaan sih, ngawur dong? Gigi! Lo bakal berantem sebekannya sekarang? Foto aja, foto kerapan. Guys, sorry banget ya. Kita telat datangnya terus nggak bawa kado. Alah, santai aja. Kado doang. Yang penting kalian nggak lupa sama kita aja sih. Nah, itu udah pasti. Guys, gimana kalau sekarang kita foto-foto aja? Yuk. Oppo.